selamat datang ke Homeboys update minggu ni. Okey, minggu ni cameraman ada tanya kita orang kalau diberi patah balik masa. Lepas tu yang kedua, kita ada shopping barang-barang kamera untuk konten Dailyhood sebanyak 40. Nanti korang tengok lah videonya. Yang ketiga, kita ada main futsal bersama player-player bosku. Korang tengok lah. Okey, enjoy. So, macam kita tahu 2-3 minggu lepas kita tahu yang budak masuk sekolah, and then ada budak habis PM. So hari ni just nak tanya dekat kita punya team, Homeboys punya team. So untuk hari ni kita just nak tanya pasal kalau Jito diberi peluang, and then kita ada memory sekarang and then back forward, so apa benda yang satu perkara yang diorang nak ubah? Ubah? Malu aku. Bukan sekolah nak banyak ke stage lah. Bukan, maksudnya lebih apa, bercakap dengan orang. Dulu aku pemalu. Buka lampu! Beli ke? Nak! Beli ke? Beli lah, dah macam. Buka lampu! Okay, kan terang sikit. Bawa nampak, bawa nampak macam. So, ni macam, ni editor untuk Fantasy. Aku rasa... Jangan ingat diri baik macam. Aku pun nak habis ni. Aku rasa... Oh, kerja macam. Belajar betul-betul kot. Ush, belajar betul-betul. Dah menyesal lah ni. Dia bukan menyesal lah, rasa macam rugi lah. Mesti sekarang fikir SPM dulu senang ke? Sikit lah, sikit lah. Tu lah, antaranya tu lah. Tak pun buat kawan dengan mamai ke time tu. Oh, pasang banyak ke? Jangan pasang banyak. Jangan pasang banyak. So, jangan hipokrit eh. Weh, aku tak hipokrit. Aku tak nak beli orang kot. Uish, tak beli orang. Maybe. Siapa kau beli? Jangan beli orang, tak baik. Sebab rasa suai nanti. Ujung-ujung ada rasa suai. Sebab tu sekarang, aku mana beli orang sekarang? Yeah, yeah. Pul, mana aku tu beli dia? Ah, macam? Tak ada. Aku buat kerja Wan. Sikit lah, Wan. Aku beli Wan. Macam aku sendiri, belajar kot. Sebab dah umur berapa baru tahu SPM tu senang. Ya ke? Haa. Bukan SPM, kau aliran apa? Sain tu lane. Sungai apa kau? Sain tu lane. Sain tu lane. Sama lah. Ada admit? Ada. Admit tu senang? Admit tu senang sebenarnya. Cuma dulu malam belajar. Celah mana admit tu senang? Senang sebenarnya. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Benda je tu tak boleh. Contoh kalau aku cakap aku nak belajar betul-betul. Okay, aku excel lah. Belum tentu aku berjaya dalam hidup. Satu, aku tak ada pun nak terfikir nak tukar aku punya cara belajar ke apa ke kalau kau cakap aku boleh tukar kan. Sebab aku happy dengan apa aku jadi hari ni. Oh Allah. Betul? Aku tak ada apa nak di apa? Regret. Regret. Regret katun. Regret. Walaupun tak kaya, walaupun tak pandai, tapi aku tak ada apa-apa nak tukar. Okay, boleh survive lah dalam live ni. Bukan boleh survive lah. Kalau contoh kalau aku tukar jurusan, aku tak jumpa rumah aku. Belum tentu anak aku perempuan dorang sekarang. Kira aku apa ada aku ada sekarang ni cukup. Aku tak nak tukar-tukar. Sebab kalau kau tukar sikit, maybe dia dah tweak lah. Okay, ni kena tanya topik. Pusing ni. So apa benda peluang ataupun satu benda yang kau nak ubah? So kau nak apa yang kau nak lari daripada hidup kau? Lari? Aku tak nak lari dari hidup aku. Nak tukar lah. Okay lah, nak ubah sikit nak lah. Swing, nak swing. Tak nak curi calculator ke, shaker orang ke, benda-benda macam tu lah. Nak aku nak ni kot. Nak jaga badan aku. Sebab sekarang ni dah gemuk. Macam menyesal lah tak sekarang boleh. Ni. Tak boleh. Aku nak jaga dengan kau. Panjang ke? Menyesal? Tak, kenapa kau nak masuk campur? Bukan. Baru tadi cakap pasal jaga badan. Okey, sekarang boleh lah. Kau tak kahwin lagi. Tapi lepas aku dah kahwin. Yelah. Ya, sementara ni kan. Okey, kan nak jaga badan tahap apa? Tahap fitness ke tahap kau nak bok? Tak, bukan. Jenis nak jadi model spender ke? Tak normal je sekarang. Apa ni tak normal? Ni dah gemuk. Sebelum ni normal. Semenjak duduk warehouse. Apa kena-mengena? Tak ada kena-mengena. Kau ada skuter, ada tempat skateboard. Asal tak main? Ada anjing beko. Kejar anjing tu. Go. Boleh jogging. Okeylah. Tukar benda lain lah. Tukar. Tak boleh. Badan tak boleh. Aku nak ni kot. Aku nak belajar. Agama. Bukan. Mungkin pada sini je tu. Kapan lagi tu?
Oi. Penat ni. Aku mungkin aku tak nak buat benda-benda yang tak elok kau masa dulu. Tu je lah. Sekarang aku tak buat benda tak elok. Alah. Mana dia? Aku fan pangkar dia. Tu je. Aku pangkar. Lain. Kau jangan hipokrit. Aku tahu bodoh kau. Lain. Tukar. Oh, okey lah. Aku rasa aku nak explore pasal business travel tu lagi awal. Sebab aku rasa aku dah lambat buat benda tu. And then kena COVID. Memang tight. Oh tu je? Bukan kau dah lama juga? Aku dah setahun lebih. Tapi lambatlah. Kalau aku tahu mungkin kalau umur 25. Kalau aku nak tukar balik. Aku tak nak merokok. Aku tak tahu lah kalau sekolah aku tak teringin sangat lah. Tapi kalau patah balik zaman muda aku nak sangat travel lagi lah. Tapi tak kau tak ada duit? Tak ada duit tak semesti tak boleh travel. Kita tu nak jadi apa gelandangan? Menyusahkan tak, orang tak. Macam aku dulu main road date. Aku travel ke Indon 2 minggu tak perlu banyakkan. Kau pakai dua kawan? Kawan-kawan tak boleh cerita dengan aku. Bodoh. Memang semua banyak cerita dengan aku. Tempat stay semua ada tempat lah. Doshi semua banyak cerita dengan aku. Kau banyak pakai duit orang. Kalau patah balik zaman muda lah. Aku lebih kalau boleh aku nak travel lagi keluar. Sebab masa aku dulu aktif travel, aku main Malaysia dengan Indonesia. Tak sampai keluar sangat. Lepas tu lepas dah baru setengah sedap tu aku kahwin. So jadi potong lah aku punya nak start travel tu. Kau menyesal lah kahwin? Dia tak menyesal. Tapi bila kau dah kahwin kau punya apa tu? Eh, tak menyesal bunguk. Kau bila kau dah kahwin, kau punya travel apa semua tu kau lagi fikir panjang. Kalau kau dah muda, kau tidur orang mana tak kisah. Kalau kau bila kau dah kahwin, kau kena sediakan tempat selesa untuk anak bini. Itulah. Kalau nak patah balik ni lah, sebab tu kau tak travel. Kalau dah kahwin, kena banyak buat duit tu. Aku terkejut. Kau cikgu apa bodoh? Cikgu disiplin. Tak serius aku nak jadi cikgu. Terkejut sial aku. Aku tak nak pangkau macam mana. Sebab yang paling best sekolah cikgu disiplin sebenarnya. Kenapa? Sebab bentuk orang. Sebab dia sporting. Ya, cikgu disiplin yang paling best sebenarnya. Olah kau. Oh ya. Olah aku tak berbirat bentuk. Bukan jadilah nak ubah perangai ke apa ke. Saya nampak tuan-tuan perangai aku okey ke? Apa? Perangai aku okey eh? Confident. Perangai tak masalah. Yang masalah kawan-kawan. Apa? Yang masalah kawan-kawan. Tak ubah kawan lah. Tak ubah kawan lagi penting daripada ubah diri. Banyak tak nak kawan dengan dua. Terpaksa pun ada. Team station. Bagi yang tengah ambil video ni. Aku nak pergi kelas hari-hari aku rasa. Kau 3 bulan dah tak pergi sekolah? Tak tahu lah, tapi dalam setahun tu berapa bulan je aku pergi sekolah. Patut bongok. Dia otak dia memang tinggalkan KL. Tapi si pandai, jangan risau. Okay, Ajim baru balik dari KL. So dia berjaya mengepau bos sebanyak berapa Ajim? 40,000. Bukan 400, bukan RM40, tapi RM40,000. Inilah hasil-hasilnya. So, untuk lampu ni, lampu video, ni kita orang panggil lampu video lah. So, lampu saintifik dia aku tak tahu apa guna nama. So, ni untuk lighting lah. Nanti kita akan tunjuk dia punya hasil dia. Okay, so kat sini. Banyak main sikit. Aku purchase 3 biji A7. A7. R3. Okay, yang ini je untuk harga dia dengan connector dia semua lumayan dalam RM9,000 satu biji. Total ada 3 biji. RM9,000. Apa satu ni? RM9,000. Satu. Body saja. Ya. Yeah. So, yang ni. Kenapa kau beli? Untuk siapa? Okay guys. Ini paling penting lah sebenarnya. Untuk video pada aku ni paling penting lah sebab dulu dah bertahun aku shoot video, tak pernah dapat sharp, mata rosak.
Jadi ni memang membantu lah. Paling rosak sekali ni. Ni ni. Okay, kat sini kalau korang tengok, kita terlalu banyak dengan softbox. Dia boleh mencantikkan kau punya lighting. Lighting tak terlalu, orang cakap direct, dia soft-soft je. Kita bukan grup artis kan? Muka apa semua dah flawless. Jadi, kita kena perlukan ni banyak. Ini ND filter ya. Sebelum ni, aku ada shoot dekat luar. Tak boleh hook up. Video aku hook up. Atas sebab ni, aku tak ada benda ni. So, tujuan benda ni adalah untuk menggelapkan korang punya skrin depan tu. Nah, nampak? Nampak eh? Nampak. Okey. Ni, tujuan dia ni bila kau pakai ni dekat kau punya lens untuk kau nak shoot dekat luar, dia boleh bantu kamera kau untuk dapat F paling kecil. Aku akan explain sikit pasal rig eh. Okey, untuk video kenapa aku pakai rig. Pasal rig ni salah satu membantu untuk kau nak attachkan extra komponen apa komponen-komponen dengan at the same time dia dekat dia jaga lah kau punya body. Coach. Aku tiup reflect. Apa? Reflect. Reflect. Bukan reflect. Ni. Pak, dekat sana tu aku nak kau flank dari kanan. Frager. Frager. Kau tunggu sebab biasa kat situ ada budak prone. Okey. Jadi bila tunggu je, bila dia dah tak prone, kau balik. So, kau keluar, keluar circle. Aku gini sini ah. Jangan ah. Macam ni. Ha, okey. Masa kat sini, kat situ sana eh. Ha? Okay. Apa? Eh. Aku main tinju lah dalam muka. Ai benda siap. Macam Red Bull. Apa babi? Man. Kau apa tu man? Ah. Ya. Sejak bodoh mana? Masam tu. So so so. Okey. Baik. Boleh. Senjon. Apa? Okey ah. Lari. Okay, lutut dah lari kan saya. Lutut dah lari. Sekarang ni kita tengah nak cari kat mana lutut dia pergi. Saya tak biasa sains-sains sukan ni. Tapi kalau berubat je kampung, mungkin saya boleh tolong lah. Aku rasa ada benda masuk ni. Ada lah. Orang kedua, sebelum ni black. Masuk, memang perform. Di sinilah eh, kalau tengok orang kata lahirnya bakat-bakat baru eh untuk Futsal Academy. Sini kita nak lahirkan bakat-bakat baru. Di sinilah lahirnya eh. Baiklah saya orang eh. Aduh. Bo, jangan kau jaga bo. Eh bo, kau macam ingat serah, ingat serah. Tolong dok. No, no check kau. Aku tadi kurang-kurang 6 gol tadi. Oh, walau aku keeper. Penat aku punya keeper eh. Eh lah main. Ya doh. Aku 3 tahun weh tak berlari weh. Oh, 3 tahun tak berlari. Sempu je. Semua mati doh lama-lama. Tak boleh panas sel jantung. Tiba-tiba dia pun melaju jantung. Buk-buk-buk. Pening doh. Pening kan Zek? Pening. Corbin. Alah, macam mana daripada JDT boleh main dengan Homeboys? Untuk Homeboys, itu kena kick dengan Yulatih.
sebab makan Maggi banyak sangat. So kena kick lah, kick out. I've been doing great with homeboys. Oi, teruk betul ya. Tadi macam okey tak? Okey, nanti kita orang akan setiap update minggu ke minggu. Jangan lupa, korang jangan lupa like, comment dan subscribe, okey. Bye, gerak lu.